Media Vietnam bernama Soha.vn mengomentari timnas Indonesia yang diambang menjadi tuan rumah Piala Asia 2023. Soha menyebut jika timnas Indonesia menjadi tuan rumah Piala Asia 2023, timnas Vietnam menjadi salah satu negara yang dirugikan. Pada Senin 18 Juli 2022, Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC mengumumkan 4 negara yang mengajukan diri sebagai tuan rumah Piala Asia 2023 yang digelar pada tanggal 16 Juni hingga 16 Juli 2023. Mereka ialah Indonesia, Korea Selatan, Australia, dan Qatar. Keempat negara ini diminta AFC untuk melengkapi dokumen bidding tuan rumah hingga akhir Agustus 2022. Setelah itu, AFC akan melakukan review dokumen tersebut dan mengumumkan siapa tuan rumah Piala Asia 2023 pada tanggal 17 Oktober 2022 mendatang. Jika timnas Indonesia menjadi tuan rumah, skuad Garuda untung besar. Selain bakal tampil di hadapan supporter sendiri, timnas Indonesia otomatis naik ke pot 1 atau unggulan. Berhubung gabung pot 1, timnas Indonesia otomatis tak akan satu grup dengan tim-tim mapan seperti Jepang, Korea Selatan, Iran, dan Australia. Naiknya Indonesia ke pot 1 praktis merugikan Vietnam. Awalnya AFC menjamin 12 negara yang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia bakal ditempatkan di pot 1 dan 2 drawing Piala Asia 2023. Namun tim yang menempati peringkat FIFA terendah dari 12 negara tersebut berpotensi turun ke pot 3. Hal itu terjadi jika timnas Indonesia naik ke pot 1. Karena itu, berhubung Vietnam bersama Lebanon memiliki ranking FIFA terendah ketimbang 12 negara tersebut, mereka harus rela turun ke pot 3. Berada di pot 3 membuat Vietnam satu grup dengan tim-tim kuat di pot 2. Sebut saja Uni Emirat Arab, Irak, Oman, China, dan Suriah. Padahal jika Vietnam tetap berada di pot 2, mereka bakal terhindar dari tim-tim atas. Jika Indonesia menjadi tuan rumah, Vietnam akan kesulitan sebab Indonesia bakal naik ke pot 1 dan tim lain harus menggantikan posisi mereka, tulis Soha. Andai Indonesia masuk ke pot 1, akan ada satu negara yang mengalami penurunan posisi. Negara yang dimaksud adalah Vietnam. Dengan demikian, Vietnam akan turun ke pot 3 dan harus bertemu lawan kuat dari pot 2 seperti UEA, Irak atau Oman, selain China dan Suriah, tutup Soha.